Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Baik, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pembahasan rukun iman yang kedua tentang beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Beliau mengatakan wa akharuna muwakkaluna bi su'alil mayyit ba'da al-intiha min taslimihi ila mathwah. Dan sebagian mereka diberikan tugas oleh Allah untuk bertanya kepada mayyit, kepada orang yang meninggal dunia setelah selesai dari diserahkan atau diantar ke mathwah, tempatnya yang terakhir. Maka di sana ada dua orang malaikat yang ditugaskan untuk bertanya. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat Munkar dan juga Nakir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Idza dufina ahadukum atahu malakan azraqan aswadan. Yuqalu li ahadihima Munkar wa lil akhar Nakir." Apabila salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua orang malaikat, aswadani azraqan, yang berwarna hitam dan biru. Ada yang mengatakan jasadnya ini berwarna hitam, adapun matanya ini berwarna biru. Ini adalah tentunya keadaan yang mengerikan, pemandangan yang mengerikan, dan baru pertama kali dan dia dalam keadaan sendiri. Kemudian setelah itu ditanya tentang pertanyaan yang dahsyat, ditanya tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, yang konsekuensinya berat. Barang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'tihi malakan yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyi. Akan datang dua malaikat yang akan bertanya kepadanya tentang Rabbnya, agamanya dan juga nabinya. Ucapan beliau di sini min taslimihi ila mathwah. Setelah diserahkan ke keadaan terakhirnya atau tempat terakhirnya. Seperti kalau orang biasa maka dikuburan lah. Kalau sudah dikuburkan kemudian ditinggal oleh orang yang mengantar, datanglah dua malaikat. Ini umumnya manusia. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau dia belum sampai kepada tempat dia dikuburkan yang terakhir, seperti misalnya mayat yang ditaruh di PS atau dia masih di rumahnya misalnya, maka dalam keadaan demikian belum ditanya. Kapan ditanya? Kalau sudah dibawa ke kuburan, kemudian ditinggal oleh yang mengantar, barulah setelah itu datang dua malaikat yang bertanya kepadanya tentang tiga perkara tadi. Taib. Ditanya tentang Rabbnya, agamanya, dan juga nabinya. Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab adalah orang-orang yang beriman. Yuthabbitullah. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Maka Allah SWT akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah, fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhir. Orang-orang yang beriman akan dikuatkan oleh Allah di dalam kehidupan mereka di dunia dengan kalimat ini. Bagaimanapun musibah dan juga ujian bertubi-tubi menimpa seseorang yang beriman, tapi kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dengan sebab ini Allah SWT menguatkan dia dalam menghadapi seluruh perkara. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Apapun ujian yang menimpanya, maka dia kembali kepada Allah SWT. Ya, terus dia mentauhidkan Allah, tidak meninggalkan tauhid bagaimanapun keadaan yang menimpanya. Dalam keadaan dia mendapatkan kenikmatan, bertauhid kembali kepada Allah. Dalam keadaan dia ditimpa musibah, bertauhid kembali kepada Allah. Wa fil akhirah, demikian pula di akhirat. Masuk di dalamnya adalah kehidupan alam kubur. Karena orang yang sudah meninggal dunia, maka dia sudah memulai kehidupan akhirat. Awal dari kehidupan akhirat adalah ketika seseorang meninggal dunia. Itu juga akan dikuatkan oleh Allah. Ya, ketika sakaratul maut, termasuk diantaranya adalah ketika dia ditanya oleh dua orang malaikat ini, Allah SWT akan menguatkan dirinya, tidak akan membiarkan dia, sehingga ketika dia ditanya
Man rabbuk, siapa rabbu? Ya, dengan lantang, dengan tegas dia mengatakan Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Karena selama di dunia dia memegang teguh kalimat la ilaha illallah. Dia praktekkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan begitu saja, tapi dia berpegang teguh, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah hanya diserahkan kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bernazar hanya untuk Allah. Seluruh ibadah, ya, semuanya dia jaga hanya untuk Allah azza wajalla. Maka Allah SWT akan memberikan balasan yang baik. Dikuatkan dia ketika menjawab pertanyaan tadi. Demikian pula ketika dia ditanya tentang agamanya, karena dia mengamalkan Islam. Islam bukan hanya sekedar KTP yang ditulis di KTP, ya, atau hanya sekedar identitas saja, tapi benar-benar dalam kehidupan sehari-hari dia amalkan Islam, dia amalkan Al-Quran, As-Sunnah, baik dalam akidah, dalam muamalah, dalam ibadah, dalam akhlak. Benar-benar dia berusaha untuk mengamalkan apa yang sampai kepadanya berupa agama ini. Maka orang yang demikian ketika ditanya, madinuk, apa agamamu? Karena dia di dunia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Islam, dia akan mengatakan dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Karena memang dia mengamalkan agama ini dengan baik. Dan akan ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, karena dia di dunia benar-benar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai teladan. Yakin beliau adalah seorang rasul, maka dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mempelajari sunnah beliau, menjalankan sunnah beliau. Yakin bahwasanya apa yang beliau sampaikan adalah dari Allah, dengan mudah dia mengatakan Nabi Muhammad. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkaranya di sini perlu praktek dan juga kesungguhan dalam mengamalkan ucapan ini, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak cukup dengan menghafal. Menghafal mengatakan Rabbi Allah dinil Islam, Nabi Muhammad, perkara yang mudah. Tapi ternyata keselamatan kita di alam kubur tidak cukup dengan hanya menghafal kalimat-kalimat tadi. Kalau tidak diamalkan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang demikian tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW menceritakan tentang kisah orang yang meninggal dunia, itu hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, bagaimana perjalanan arwah, maka di situ disebutkan bagaimana orang yang beriman menjawab pertanyaan, bagaimana orang yang munafik dan orang yang kafir mereka menjawab pertanyaan. Orang yang munafik hafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ketika ditanya oleh malaikat dia mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Padahal mungkin dia pernah hafal, pernah mengucapkan, dan mungkin beribu-ribu kali dia mengucapkan, tapi karena dia munafik, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, maka dia tidak akan bisa menjawab saat itu. Tidak ada yang bisa menipu Allah azza wajalla. Yang mereka menipu diri mereka sendiri, merugikan diri mereka sendiri. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Masuk di dalamnya adalah orang-orang yang munafik karena mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Masuk di dalamnya adalah orang-orang yang kufar yang mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Memberikan hidayah, menyesatkan, kembali kepada masyiatullah. Tidak ada yang bisa melawan apa yang sudah Allah putuskan. Dan Allah SWT di dalam apa yang dilakukan, pasti di sana ada keadilan dan di sana ada hikmah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Seolah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.